Iya, sekarang kita sudah masuk ke dalam game PUBG Mobile-nya. Kita langsung cek ke dalam settingannya. Grafiknya wow. Wow. Ultra HD. Untuk grafiknya kita mendapatkan Ultra HD. Kita cek dulu untuk smooth, bisa sampai smooth extreme, balance ultra, HD ultra, HDR ultra, dan Ultra HD ultra. Oke, kita coba mainkan ini dengan tekstur yang kita mulai dari sekarang. Kita sudah masuk ke dalam gamenya. Bisa kita lihat smooth sekali ya, di awal-awal sudah smooth. Bisa kita lihat airnya udah bener kayak di laut. Ya, kita masuk ke dalam gamenya. Bisa kita lihat untuk grafiknya luar biasa, sangat bagus sekali. Bisa kita lihat di sini. Luar biasa. Oke, kita lihat untuk tampilan grafisnya luar biasa. Oke. Menarik sekali. Oke. Sangat menarik ya. Tampilannya sangat menarik. Dan dia bisa berjalan dengan sangat smoothnya. Bisa kita lihat di sini dari bayangan pohonnya. Sangat realistik. Oke. Begitu dari game PUBG Mobile bisa mendapatkan frame rate yang sampai ultra ya, dengan grafiknya Ultra HD. Oke, kita masuk ke dalam game berikutnya. Iya, ini adalah game yang akan menyaingi Mobile Legend. Ini adalah League of Legends Will Live. Oke.
kita sudah masuk ke dalam gamenya. Karena ini saya bermain pertama kali, jadi banyak yang wow, keren juga. Ini seperti di Dota itu seperti Juggernaut. Menarik. Kita lihat dulu untuk loadingnya. Loadingnya cepat ya. Oke, sebelum kita masuk ke dalam game, kita cek dulu di sini apakah ada settingannya. Oke. Kita cek in dalam gamenya. Keren juga untuk gamenya. Jadi bisa kita lihat, karena saya terlalu asik dengan game ini sampai lupa untuk melakukan review. Jadi pada saat kita melakukan main game ini, bisa kita lihat frame rate yang kita dapatkan itu 60 frame per second. Bisa kita lihat frame rate-nya. Frame rate-nya 59, 60, 59, 60, dan rata-rata kita mendapatkan frame rate yang tinggi ya. Hampir pasti tembus di 6. I will
Okay. Itu aja game dari League of Legends. Sangat menarik ya, karena di skillnya ada 4 dan karena kita setting mentok di sini, tidak ada sedikit rasa panas saja, tapi masih bisa nyaman untuk dipakai. Jadi kalau mau main game ini lebih baik pada saat Okay. Itu aja. Itu dari game di Huawei Nova 5T. Jangan lupa like, subscribe, dan kita ketemu ke video-video selanjutnya. Dan bye-bye.